ini sangat unik sekali. Ini udah bisa dilihat. Tiap hari ayah wanya pengunjung. Enggak, tanah ya. Seperti ini teman-teman. Ya teman-teman. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama channel Sang Vlogger. Kali ini kita berada di area mini range Puncak Joho ya, Cibereum, Sukamantri Ciamis, dan kita akan melihat perubahan dan peningkatan area di sini ya. Di sini yang musim masih belum hujan. Yuk kita simak videonya, teman-teman. Ini teman-teman, kita berada di mini range ya, dengan wajah baru maksudnya di sini makin diperluas dan dipercantik. Walaupun sekarang masih musim kemarau, jadi jukutnya kurang hijau ya. Itu waktu dulu sebelah atas itu belum ada teman-teman, sekarang udah ada. Jadi ini arena warung-warung kecilnya, taman serta lain-lainnya tuh udah diperbanyak gitu. Kebetulan cuaca ini tuh berawan tebal ya teman-teman, jadi sedikit mendung lah gitu. Lihat ini suasananya. Teman-teman, kita melihat dulu sapinya ya. Kalau kesini, kalau nggak lihat sapi kan kurang abdol gitu. Nah, ini gedung. Nah, kita sapinya tuh biasanya diliarin dia di sini, tapi sekarang udah dikandangin lagi di sebelah sana. Nanti kita lihat dulu. Nah, ini berhubung kemarau panjang, kayaknya ini rumputnya jadi kuning begini, teman-teman. Gak ada. Rumputnya masih belum tumbuh karena masih nunggu hujan. Kita lihat aja sapinya. Oh, dikunci ya. Kita lihat dari jauh aja. Tuh, di sana itu kandang sapinya teman-teman, jadi nggak diliarin dulu sapinya karena mungkin nggak, rumputnya juga lagi dikeringin, emang udah kering ya, mungkin lagi mau diganti ya. Kita lihat yang sebelah atas di sana yang baru itu teman-teman. Kalau yang sebelah sini ya, udah sering di review. Kita lihat yang baru di atas sana teman-teman. Nah, ini mantap sekali. Kita coba naik. Thank you.
sangat indah sekali teman-teman. Baguslah di sini, apalagi nanti kalau udah ada hujan-hujan dikit, rumputnya tuh kembali hijau-hijau. Nah, kita menete tangga tanah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Banyak permai apa ayunan buat duduk yang berayun. Nah, sekarang kalau dulu ini kan masih rumput, tapi sekarang udah bagus-bagus dan ini nih ada kita bisa lihat. Nah, ini tempat tuh. Nah, ini kita bisa melihat dari ketinggian. Ya teman-teman, wow, lihat mantap sekali, keren view pemandangannya. Ini benar-benar di atas, keren abis kita naik lewat sini. Terus naik teman-teman. Nah, ini sudah sampai di puncaknya ya. Ini makam keramat. Ini area flying fox di sana. Lihat, bagus lah. Nah, ini tempat istirahat. Keren sekali sekarang tempatnya, udah ditata rapi. Tinggal nunggu hujan bentar supaya hijaunya dapat rumput-rumputnya menghijau kembali. Keren lah. Aduh. Inilah sekilas kita lihat-lihat lagi tempat ini ya teman-teman. Tempat ini karena ini sangat unik sekali, jadi bisa dilihat. Kayaknya warung itu ada di bawahnya, saung-saung buat ya. Nah, seperti ini teman-teman, mantap, keren-keren. Dan tiap hari buka nih dia. Tiap dinten ibu mah. Oh. Dinten Jumat libur. Jumat. Dan tiap hari ayah wae nya pengunjung. Ibu mas. Mas sepi mun anu hoyong kita kadari ye bageut hoyong karedo kitu. Sawatos dinten ieu mah kitu sah. Nya. Hoyong karedo. Da padamel di dia kadari ye umur nya da. Da kaya deui numbuh kan. Kadari ye saya pada tersa di dinten age. Kan puncak nama rame nama Sabtu Minggu. Oh. Gitu. Kamari mah kararasa nu camping ti Kamis eta guru-guru. Oh, sok diangge gitu seueuran. Seueuran. Sabaraja 100 rangkung pangintan. Dua dinten dua wengi gitu. Rame. Alhamdulillah. Tapi ibu mah ramena ka ieu sepina ka. Jangkauannya. Lumayan lah ibu kan usaha. Nang ibu mah udah konsisten buka wae kan. Buka wae. Mau hari biasa atau weekend. Dinten biasa ge buka ibu mah. Nah, segitu dulu video dari sang vlogger kali ini teman-teman. Berada di Mini Range Puncak Joho. Ini hampir akhir tahun 2023 dan alhamdulillah sudah banyak peningkatan ya. Tinggal disempurnakan sedikit-sedikit dan menunggu hujan tentunya supaya rumputan lebih maksimal menghijau tumbuhnya.
Sekian dulu video dari Sang Vlogger kali ini. Kita ketemu di video Sang Vlogger selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.